Tahun lalu, Angelina Tan mendirikan rumah tangga bersama Sabri Yunus. Jadi bagaimana agaknya sambutan tahun baru Cina beliau? Untuk raya ini, Angelina rasa seperti biasalah. Angelina akan raya seorang. Itulah dia kan yang harus dilalui. Saya terpaksa bekerja pada tahun baru Cina tu. Bagi Angelina, sangat simple lah. Walaupun tahun baru Cina, Angelina pun dah biasa kerja. Angelina selalu cakap, jikalau kita hati gembira, tiap-tiap hari pun hari raya. Nak cakap beli baju, memang tak ada masa. Jadi Angelina akan pakai apa yang ada di rumah lah. Angelina rasa pakaian tu boleh digunakan. Bertudung tu bukan satu masalah. Itu bukan satu halangan. Itu bukan buat Angelina kekok, tak ada. Dan keluarga Angelina pun terima dengan cara yang sangat baik. Mereka pun tahu nak pergi makan, cari tempat yang halal. Kalau boleh saya sedelah sikit ya. Tidak berhala dengan suami tahun ini. Sedangkan tahun-tahun yang sudah-sudah pun dia tak berhala dengan suami juga. Maknanya kali pertama menjadi suami isteri dan kali pertama kami paksa untuk tidak beraya bersama pada tahun baru Cina ini. Itu dah ketentuan. Mungkin Abang Sabri dah sediakan ampau untuk Kak Angelina bagi ke anak-anak buah ke macam mana? Buat masa ni belum lagi sebab kami sama-sama sibuk. Okey, Kak Angelina tahun lalu tahun arnab iaitu pantas kerajinan. Tahun ni tahun dragon. Mungkin tahun ni nak tunjukkan dekat Abang Sabri apa itu makna tahun dragon. Bagi Angelina, setiap tahun orang ada menaruh satu harapan yang baru seperti naga lebih bertenaga. Orang Cina dipercaya naga tu membawa satu tuah yang sangat baik sebab dia adalah satu binatang yang unik ya. Dia hanya hidup di atas langit saja. Tapi bagi Angelina ialah setiap tahun kita kena harus fikir positif. Kita kena fikir semua baik-baik. Itu adalah yang Angelina sentiasa melakukan. Bukan saja untuk tahun arnab ke tahun naga. Setiap tahun pun kita kena ada satu wawasan yang baru dan kita cuba mencapai. Dan bila-bila masa setiap hari kita kena tekun dan bertenaga dan rajin. Abang Sabri, sebenarnya kita nampak Abang Sabri, Kak Angelina ni seorang yang kata hardworking lah. Sampai tak sambut Chinese New Year together. Yang kita difahamkan Kak Angelina dengan Abang Sabri tak pernah ada manager sendiri ya. Semua diuruskan sendiri. Hebatnya orang kata OG ni. Okey, sekarang ni saya dah ada manager. Bukanlah. Bukan apa, saya lalui kehidupan saya dengan kerja-kerja saya ni, semua tu saya boleh settle sendiri ya. Saya masih rasa tidak memerlukan orang untuk manage saya. Daripada tahun 1986, akak tak mempunyai somebody yang uruskan akak. Mungkin nak cari somebody yang trustworthy tu susah. Sekarang ni dah ada husband, mungkin saling melengkapi itulah. Saya rasa itu memang ada di antara kami. Dan macam Angelina cakap kan, Abang selalu bagi Angelina nasihat ataupun pandangan yang sangat baik. Saya nampak lebih berseri-seri ya kalau kita tengok sekarang. Sebab dia bersuamikan Sabri. Angelina ucapkan selamat tahun baru Cina pada Abang Sabri. Moga Abang sentiasa sehat, sentiasa di dalam lindungan yang selamat. Angelina harap rezeki Abang sangat luas dan sentiasa ada idea yang baik-baik untuk berkarya dan Abang sentiasa rasa bahagia dalam hidup. Cute lah. Okay. Selamat tahun baru Cina kepada Angelina, anak-anak. Apapun ketiadaan saya pada pagi raya itu tidak akan menjejaskan keseronokan, kebahagiaan dan sambutan itu sendiri. Dan harap tahun naga ini Abang Onga. Saya menjadi naga.